Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai Indonesia. Kali ini saya akan mereview proses pengangkatan bonsai loa. Ini loa, coba pohon loanya. Ini masih belum seimbang. Kenapa diangkat? Karena sudah deal dengan Mas Subhan. Ini masih bahan, tapi karena beliau adalah teman, ini belum jadi. Dan jadi prosesnya loa itu, pertama kalau kita program loa, jangan lupa ini pot harus ada, karena ini rawan, loa paling rawan. Jadi tujuannya supaya akar serabutnya di dalam ada yang menempel, jadi kita ketika ngangkat tidak stres, karena ini sangat rawan. Pengangkatannya pun harus dicangkok, nggak boleh dipotong gini, tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi gini, begini prosesnya, nanti kita lihat berapa minggu ini keluar akar, kita potong, baru proses pengangkatan. Ini gerak dasarnya ini masih belum, sebenarnya sudah memenuhi syarat sih keseimbangannya, tapi nanti ini ketika dipotong ditarik dari sini-sini mana-mana, jadi ini bisa seimbang. Jadi akan diangkat namun nggak bisa langsung. Kuncinya loa ini adalah air, jangan sampai terlambat air. Semakin banyak air semakin subur. Juga matahari berpengaruh, juga angin. Ini nampak sehat perawatannya loa. Jadi loa juga diusahakan ketika motong ini, bagian ini harus ada cabangnya. Ini rawan juga kering ketika gak ada titik tumbuh yang dipotong. Nanti video ini akan saya share ketika setelah pengangkatan ini. Kita tunda dulu video ini, nanti kita lanjut video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahasa Indonesia. Hari ini proses evakuasi loa milik Mas Subhan ini, orangnya. Ini loanya yang sudah beberapa minggu yang lalu sudah cangkok akar. Ini sebenarnya agak terlambat sedikit, sahabat bonsai. Namun masih bagus, nyaman di sana. Karena ini akarnya sudah banyak, baru diangkat sekarang. Ini rupanya ada akar di bawah. Karena bonsai loa ini agak besar, jadi memang agak berat. Ya, beginilah cara pengangkatan loa yang benar. Jadi akar-akarnya harus dicangkok, karena ini rawan, loa ini sangat rawan. Ketika kita potong begitu saja, bisa-bisa menyebabkan kematian pada pohon loa tersebut. Nah, sudah akar bawahnya sudah ikut,
coba bersai. Bodoh ya? Bodoh paling nanti. Ini coba. Toron, petoron, toron kita. Ada lah, ada. Ini pengirisnya di buku. Iya, pokok saya gila. Ini nak betul, narik perin ini. Ada, sambil ditarik. Ini betulnya. Nggak ada lauknya. Terus. Bahasa Indonesia sudah bergeser, tinggal angkat ke gerobak. Jadi ini tidak bisa diangkat begitu saja karena agak jauh. Ini posisinya sulit, jadi menggunakan gerobak. Menek lemah langsung kak bang gerobak. Tak sampai melenya. Ini sahabat bahasa Indonesia akan dinaikkan di atas pickup. Cari yang agak rendah, yang agak rendah. Sudah terangkat, sahabat bahasa Indonesia akan langsung meluncur di kediaman Mas Subhan. Mantap. Terima kasih Mas Subhan. Deal berapa ini? Deal 25. 25. Alhamdulillah lancar.